kita lanjut di konter berikutnya dari Edufair MCC Kota Malang. Kita sapa dulu dari SMK Kesehatan Adi Usada. Kita mau kenalan dulu dengan Ibu Diva. Keren loh namanya Bu Diva. Bu Diva ini humas dari SMK Adi Usada. Ibu, dengan adanya Edufair ini kira-kira potensi banget nggak nih? Iya, jadi memang dengan adanya Edufair ini amat sangat berpotensi untuk sekolah kami memamerkan atau memperlihatkan kepada siswa-siswi SMP terutama yang memang mau rencana melanjutkan ke SMK terutama bidang kesehatan gitu. Karena nanti di sini juga kita akan menampilkan beberapa produk-produk yang sudah dibuat dari siswa kami ya. Kalau di kami itu kita punya Teva sabun, Ibu. Oh, Teva. Iya, Teva berupa sabun, kita ya. Punya sabun cair dan sabun batang seperti batang. Itu. Iya, betul. Gitu. Nah, Ibu, kurikulumnya ini apa aja nih? Kok ada giginya juga ini? Iya. Jurusan kami punya 3 jurusan, Ibu. Ada jurusan dental asisten, itu jadi asisten dokter gigi, betul. Kemudian ada farmasi klinis dan komunitas. Nanti setelah lulus itu biasanya bekerja di apotek-apotek. Ya. Iya. Kemudian ada asisten keperawatan. Jadi ada 3 jurusan. Ya. Iya, betul. Tapi saya sering lihat di TV, ini luar biasa loh, lama loh SMK Adi Usada ini ya. Banyak menjadi apoteker juga ya, ya saya betul. Lihat. Kemudian asisten dokter gigi. Betul, nah, betul. Untuk Edufair ini kira-kira dengan 2 hari ini cukup enggak ini? Sebetulnya kurang banget, Ibu. Iya, karena memang ini ya, karena mungkin kemarin pandemi kita sempat ada ya ada gejolak-gejolak di kami, bukan gejolak sebetulnya, karena ada penurunan. Makanya tahun ini tuh kita mengharapkannya agar bisa gebyar ya, maksudnya gebyar mendapatkan banyak siswa gitu. Apalagi kami kan menyadari bahwa kami adalah SMK swasta seperti iya betul. Nah, harapannya ini bisa promosi kepada pemirsa Pagak TV Kota Malang apa saja? Boleh. Ya. Terima kasih. Halo, kami dari tim SMK Kesehatan Adi Usada, terutama warga Pagak bisa yang berkeinginan untuk melanjutkan sekolah kesehatan, terutama bisa sekolah di sekolah kami di SMK Kesehatan Adi Usada. SMK Adi Usada sudah 11 tahun berdiri. Insya Allah untuk lab, kemudian guru-guru itu sudah berkompeten seperti itu. Kita punya 3 jurusan, ada jurusan dental asisten yang menjadi asisten dokter gigi, kemudian ada farmasi klinis dan komunitas yaitu menjadi asisten apoteker, kemudian ada asisten keperawatan. Dan sekarang sekolah kami itu juga sudah ada program membantu lulusan-lulusan dari asisten keperawatan agar bisa bekerja di luar negeri. Wow. Menjadi kita caregiver. Kita bisa membantu adik-adik yang ada di Pagak untuk sekolah di SMK Kesehatan Adi Usada bisa bekerja di luar negeri dengan biaya 0 rupiah. Seperti itu. Iya, betul. Tahunnya ada berapa siswa yang karena memang itu ya, Ibu ya, biasanya kalau orang tua itu kalau anaknya terlalu jauh itu banyak yang jangan jauh-jauh seperti itu. Jadi kita memang untuk setiap tahun itu ada 6 ada 8 kayak gitu. Iya. Tapi itu memang pure semuanya dari siswa kami saja, tidak ada gabungan siswa lain gitu. Jadi makanya kalau misalkan memang adik-adik terutama masyarakat Pagak yang berkeinginan untuk anaknya bisa bekerja di luar negeri untuk membantu perekonomian keluarga, monggo bergabung bersama kami di SMK Kesehatan Adi Usada. Silakan menghubungi Bu Diva. Iya, boleh bisa menghubungi nomor handphone-nya saya ada 087 85634 0567. Atau langsung ke lokasi sekolah. Langsung saja bisa ke lokasi sekolah, bisa kami memperlihatkan lab-nya di Jalan
terusan Danau Sentani nomor 97 Malang atau depannya PDAM Kota Malang, itu di kampus kami yang pertama. Kalau kampus kami yang kedua ada di Jalan Melati nomor 99A Cemoro Kandang. Seperti jauh itu. Juga ya? Enggak, Ibu. Enggak ya? Enggak. Ya. Terima kasih Bu Diva sudah menjelaskan dari A sampai Z, ini luar biasa. Ya. Humas memang begitu ya.